Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Lesti dan Hari Jambi. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai tanggapan, reaksi dan komentar Inul Daratista terhadap kabar mengenai Hari dan Lesti sudah jadian. Bagaimana kebenaran tentang hubungan Hari dan Lesti menurut Inul Daratista? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Pasangan yang sedang viral saat ini tak luput dari sorotan. Hubungan cinta mereka dari segala sudut selalu menjadi intayan bagi para penggemarnya. Gerak-gerik kebersamaan dan kemesraan mereka selalu menjadi buah bibir dari awak media dan para fansnya. Inilah Hari dan Lesti, salah satu pasangan yang sedang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Hampir di segala pemberitaan dan video yang beredar terselip kabar tentang hubungan mereka. Lesti yang merupakan penyanyi dangdut top tanah air dan juga dewan juri termuda di Liga Dangdut Indonesia yang dikabarkan sedang jatuh cinta dengan pria asal Sumatera yang bernama lengkap Hari Putra. Dengan kepopuleran keduanya, terutama Lesti Kejora, tak ayal jika isu tentang mereka selalu dicari oleh masyarakat Indonesia, apalagi fans keduanya. Kabar dari pasangan ini selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Ternyata kehebohan antara Lesti dan Hari Jambi tak hanya dikomentari oleh para pengidola mereka saja, melainkan penyanyi top tanah air juga memberikan tanggapan dan reaksi mengenai hubungan keduanya, salah satunya yaitu Inul Daratista. Dari pernyataan Inul, Inul sangat mendukung tentang kedekatan antara Lesti dan Hari Jambi, semasih silaturahmi mereka dengan niat dan tujuan yang positif. Selain mereka bisa saling berbagi ilmu, pengalaman, dan skill, mereka juga bisa saling memberikan semangat antara satu dengan yang lainnya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini, agar channel ini terus memperbaiki diri agar jauh lebih baik. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.